Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Wonten ngarsanipun para bapak kiai ingkang satuhu kinormatan lan kinabekten, panjenenganipun bapak kiai Fathur Rahman saking Rois Suriah MWC Bati Alit ingkang kawula mulyakaken, panjenenganipun bapak kiai Haji Syukri Maulana saking Kabupaten Batang ingkang kita tenggo-tenggo fatwa soho mau'idhohipun, panjenenganipun bapak kiai Haji Situkon Famulaki, para tokoh agama sedaya lan tokoh masyarakat ingkang kawula hormati lan kita mulyakaken, dumateng Bapak Petinggi Bantrung, Bapak Nur Soleh ingkang kawula hormati, Bapak RT 13 Bapak Kartono sedaya perangkatipun ingkang kawula hormati, dan juga pemuda RT 13 dan seluruh warga RT 13 yang mendukung terselenggaranya acara pada malam hari ini. Selanjutnya kami kepada segenap panitia pelaksana kegiatan peringatan Harlah NU satu abad Hijriah, nggih menika tahun 1444, dan segenap pengurus Nahdlatul Ulama Ranting Bantrung dan juga banomnya muslimat, fatayat, ansor, IPNU dan IPPNU yang kami banggakan. Alhamdulillah lan sedaya para rawuh mboten kesupen grup Rebana Nusobah nggih. Nurus Sobah saking Bau ingkang kawula hormati, lan ugi grup Son yang kami hormati yang juga ikut membantu berperan juga terlaksananya kegiatan ini, dan seluruh warga Desa Bantrung yang mendukung terselenggaranya acara malam hari ini. Semoga mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan kami menyampaikan laporan sekaligus menyampaikan laporan kegiatan dari panitia. Yang pertama, untuk dana khol ini terkumpul ada 17.806.000 rupiah, dan pengeluaran sampai detik ini tercatat oleh panitia 17.500.000 ngampunten 17.500.000
50.000 rupiah. Oh, acara ini agak 17.000. Kalau wangsul ini pemasukan 17.806.000 rupiah dan pengeluarannya 17.550.000 rupiah. Saldonya masih 256.000 rupiah. Alhamdulillah saged tercukupi. Lajeng dana yatama engkang masuk dan untuk disalurkan ke seluruh anak-anak yatim yang berdasarkan laporan dari Bapak RT. Niki masuk dana masuk 13.025.000 rupiah. Total anak yatim sebanyak 42 anak. Per anaknya menerima 300.000 rupiah kali 42. Sehingga total dana yang tersalurkan pada malam hari ini 12.600.000 rupiah. Jadi saldonya masih 425.000 rupiah. Dana saldo niki mboten dipendet panitia mboten, tapi disimpen, mungkin bisa disalurkan nanti tahun depan atau mungkin bisa saja nanti dalam waktu dekat. Maka kita serahkan dumateng bagian yatim, penyaluran dana yatama. Terus perlu kami sampaikan juga dumateng para bapak ibu khususipun warga Bantrung, kalau wingi wonten napa menika kalender yang diedarkan saking rencang-rencang nggih menika ingkang tujuanipun dana menika kangge pengadaan mobil layanan umat. Jadi dados untuk tahun menika menawi saged mugi-mugi pangestunipun panjenengan sedaya saking NU Ranting, Ranting NU Bantrung bersama kalian banom-banomnya yang dimotori oleh Ansor berencana mengadakan mobil layanan umat. Lah perlu nih kanggo apa? Nggih kangge melayani kebutuhan masyarakat untuk Desa Bantrung sampun wonten mobil napa niku? Mobil ambulan. Nah, mobil ambulan niku kan biasanya ming digunakan kangge tiang-tiang ingkang sing posisine napa nggih? Ambruk. Napa? Napa turu? Mboten kali lenggah. Mboten saged kali lenggah. Nah, niki dari NU bersama banomnya berencana tahun niki lupute mangke nggih 2 tahun mugi-mugi saged terwujud. Mila saking menika nyuwun bantuan dorongan doa saking panjenengan sedaya ya ugi bantuan dana saking panjenengan sedaya termasuk kala wingi melalui penggalangan kalender niku. Cuma ternyata dereng berhasil secara maksimal karena kalender baru bisa berjalan sebanyak mendapatkan dana 7.770.000 rupiah. Seharusnya niku 15 juta dari rencana yang direncanakan dan modal yang harus dikeluarkan untuk pembuatan niku sebanyak 6 juta. Jadi yang tersimpan saat ini dari dana kalender menika sebanyak 1.770.000. Kula wangsuli malih, 1.770.000 rupiah. Umpama kira-kira gitu ku mobil untuk napa, Bu?
Dan yang paling boten niki wis dadi ya modal awal. Modal awal mila mangke nyuwun dorongan lan dukungan saking panjenengan lan ugi bantuan saking panjenengan sedaya. Para bapak lan ibu sedaya ingkang menulia, lajeng niki terkait kalian yatama, niki kula nyuwun bantuanipun secara simbolis, mangke nyuwun dumateng Bapak RT, Pak RT 13 Pak, untuk mewakili simbolis untuk disampaikan kepada anak. Mangke insya Allah nggih sedaya mangke kita umumkan, kita sampaikan per RT. Kula nek mboten entuk catatan keng per RT ini pinten-pinten Mas? Mas. Total sedaya niku wau 42. Monggo Pak Kartono minangka RT 13 kasuwun dumateng ingkang bertugas untuk menyerahkan dana santunan, semoga saged ke panggung. Monggo Pak. Yang menyampaikan, monggo. Perlu kami sampaikan dulu Pak anu Mas Misbah. Untuk RT 1 duh hilang Mas. Hilang. Kepecet. RT 1A ada 3 anak. 1B satu anak, 2 RT 2 satu anak, RT 3 kosong, RT 4 ada satu anak dan RT 5 ada 3, RT 6 ada kosong, RT 7 ada 5, RT 8 ada 3, RT 9 ada 4, RT 10 ada 6, RT 11 ada 2, RT 12 ada 3, RT 13 ada 2, RT 14 ada 5, RT 15 ada 3, total menjadi 42 anak. Monggo jumateng Pak Misbah kapurih ngaturaken jumateng Bapak Kartono minangka wakil untuk menerimanya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan barokah. Sedikit kami lanjutkan terkait kalian selama niki di Ranting Bantrung ada kegiatan koin care ya. Mungkin di rumah-rumah panjenengan sedaya ada kotak kecil niku, kadang ana sing rupane kotak persegi, wonten sing bentuk kaleng, niku adalah untuk penggalangan dana koin yang setiap bulannya direkap dan niku mulai berjalan tahun 2018 bulan November sampai hari ini dan alhamdulillah masih berjalan meskipun belum sepenuhnya setiap RT bisa memberikan itu dan alhamdulillah sampai hari ini kita bisa menyalurkan dana itu sebesar
sebanyak untuk keluarga kematian. Jadi selama ini baru bisa memberikan tali asih kepada keluarga yang ditinggal mati oleh keluarganya. Dan ini adalah hanya sebagai bentuk penghubung kami dan menyalurkan dana tersebut. Per A niku Rp300.000 dan sampai hari ini sudah total sebanyak 280 orang. Sehingga kalau di total niku jumlah nominal dananya uangnya ada 84 juta rupiah. Jadi artosipun dana-dana ingkang panjenengan kumpulake, meskipun koinnya bentuknya mungkin ada yang hanya 500, mungkin bahkan ada yang 200 menjadi 1000 dan seterusnya. Bisa jadi ada yang memasukkan 10.000, bisa 50.000 dan seterusnya. Dan alhamdulillah dengan segala upaya yang dilakukan teman-teman untuk melakukan itu sehingga bisa sampai terkumpul dana sampai sekian itu. Dan alhamdulillah sedikit banyak bisa memberikan bantuan atau paling tidak meringankan. Jadi inilah yang kita lakukan untuk menghubungkan kita dengan masyarakat. Mila saking menika menawi mangke wonten kaleng utawi wonten kotak menika wau, monggo kita giataken malih dan semua kita sampaikan kepada mereka. Artosipun meskipun ana wonten sing daerah atau RT sing dereng memberikan, tetap kita salurkan. Kita berikan wok menawi mangke saged meneruskan iki, saged memberikan iku. Ingkang paling akhir kami sampaikan terima kasih kepada khususnya kepada panitia dan seluruh anggota Banom yang telah melaksanakan kegiatan hari ini mulai dari pagi. Perlu kami sampaikan khususnya kepada beliau Mbah Kyai Fathur Rahman bahwa acara ini mulai dari pagi, Mbah. Jadi acara dari anak-anak, untuk anak-anak kita lakukan ada lomba azan, kemudian ada murotal, kemudian ada khot al-arabi, lajeng wonten solawat, bahkan ada kegiatan-kegiatan sosial tadi pagi niku wonten donor darah dan juga keagamaan, khotmil Quran. Ya, puncaknya pada malam hari ini adalah pengajian. Dan ini semuanya kita lakukan dalam rangka untuk meramaikan atau menyemarakkan menyambut 100 tahunnya kelahiran Nahdlatul Ulama. Jadi Nahdlatul Ulama ini bagi kita sudah tidak asing dan mestinya sudah menjadi bagian dari hidup kita, sudah menjadi jantung hidup kita, karena di NU inilah amaliah yang selama ini berjalan. Dan tampaknya, dan ini mulai perlu hati-hati para bapak ibu, kita mempunyai anak-anak yang mempunyai generasi berikutnya, mereka sudah terbuka lebar dengan adanya jaringan sosial media. Mereka bisa membaca, bisa belajar dari manapun. Tapi satu hal, kalau mereka tidak banyak tahu tentang amaliah NU, pelan-pelan NU akan tergerogoti, akan terkontaminasi dengan ajaran-ajaran yang mereka membid'ahkan, ziarah kubur, solawatan, al-barzanji dan seterusnya, mereka akan menjadi hilang. Nah, oleh karena itulah marilah kita bersama-sama menjaga amaliah-amaliah ini yang sudah ditanamkan oleh beliau-beliau muassis Nahdlatul Ulama. Seperti beliau Mbah Hasyim Asy'ari. Di foto ini maksudnya dikenalkan kita. Di sana ada Mbah Hasyim Asy'ari, lajeng wonten Mbah Hasbullah Wahab Hasbullah, wonten Mbah Hisri Samsuri. Itu semuanya adalah pendiri-pendiri NU yang juga ikut melahirkan, membidani kelahiran Indonesia. Terbukti dengan adanya jihad, resolusi jihad,
mereka masyarakat Surabaya bisa mengusir para penjajah yang mau menjajah kembali Indonesia. Dan alhamdulillah perjuangan NU tidak berhenti sampai hari ini. Dan oleh karena itu mugi-mugi tembantrung NU tetap kuat dan kita bareng-bareng. Dan perlu kita ketahui bahwa NU adalah gerakan untuk dakwah. Kulau wangsuli malih bahwa NU ini adalah kegiatan dakwah untuk mendampingi masyarakat, mendampingi umat untuk menjaga ajaran-ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah, bukan yang lainnya. Oleh karena itu, sekali lagi kami mohon dukungan dan seluruh dukungan dan dorongan dari masyarakat untuk berjalannya Nahdlatul Ulama di Bandung. Saat ini yang berjalan setiap malam Sabtu Legi. Setiap malam Sabtu lagi, Legi niku wonten Lailatul Istima', pengajian kitab yang terus berputar dari masjid ke musola, musola masjid. Dan untuk Sabtu depan ini insya Allah di musola Mbah Pariman niku wonten ing RT napa niku RT 1A. Nah, salah satu dan niku kegiatan yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama, termasuk yang dilakukan oleh Fatayat Muslimat niku wau wonten binaan rebana cilik-cilik niku hasil binaan dari teman-teman sahabat-sahabat Fatayat. Dan ini berarti yang sudah memberikan bukti mereka juga melakukan yang bisa bermanfaat untuk kita, setidaknya untuk anak-anak kita nanti bisa memiliki kualitas yang baik, bisa memberikan manfaat untuk agama di sekitar kita. Dan juga dari IPNU, IPPNU tadi juga melakukan kegiatan-kegiatan lomba, dan juga dari Ansor banyak melakukan gerakan-gerakan. Semuanya itu untuk mengarah kebaikan insya Allah. Semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim wa demikian kiranya kurang bijaksana kalau kami menyampaikan banyak hal. Oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, kiranya banyak kekurangan. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnatullah salamullah ala toha rasulillah. Sunnatullah salamullah ala yasin habibillah. Sunnatullah salamullah ala toha rasulillah. Sunnatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala jami'atan nahdlatul ulama kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa faruha fis-sama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Hadrotal mutaramin ngarsanipun para alim wabil khusus Romo Kiai Haji Sukri Al-Hafidh ingkang sangat kita mulyakaken, ingkang kita tunggu mau indah hasanahipun langkung Romo Kiai Haji Sitkon Pamulaki selaku Rois Suriah Ranting Bantruk ugi jajaranipun Al-Mukarram Romo Kiai Suyono pun jajaranipun ingkang sangat kawula mulyakaken Romo Kiai Bisri Abdillah ingkang
kula mulyakaken kiyai mugia ingkang sami rawuh berkahi wontenipun Harlah NU satu abad wonten ing Ranting Bantrum dalu menika. Ingkang kawula menyaken boten kesupen Bapak Petinggi Dusun Bantrum Bapak Nur Saleh. Duwin sak perangkatipun ingkang kawula hormati para bapak, para ibu ingkang sami rawuh wonten majelis pengawasan dalu menika ingkang kawula mulyakaken. Selaku Rois Suriah MWC ngaturaken gunging panuwun ngaturaken apresiasi ingkang setinggi-tingginya atas bantuan Ranting Bantrum gerakaken harokah Nahdiyah ingkang mawarni-warni ka suguhaken dumateng kula panjenengan. Awit Jami'ah Nahdlatul Ulama kasajarotin thayyibah lir kadya wit sing sae ingkang tunggake tumancep wonten ing bumi wa far'uha fis sama tu'ti ukula kula kinin biiznillah biizni rabbiha wa yadribullahu linnasi la'allahum yatadzakkarun. Sedaya masyarakat, sedaya boten pandang niku agami Islam boten agami Islam, ahli sunnah boten ahli sunnah, sedaya saged karangkum keranten pelajaranipun agami Islam ingkang rahmatan lil alamin kala wau mboten ngemongaken dumateng kula panjenengan so ingkang ahli sunnah jamaah, bahkan tiang non Islam pun merasakan kenikmatan berdampingan dengan Nahdlatul Ulama. Terus Nahdlatul Ulama sak menika ingkang kula jenengan ganduli, monggo kita ampun lepas gundilan kalian sarungipun para ulama derek leladi dumateng Nahdlatul Ulama, pasti berkahipun, pasti berkahipun. Keberkahan saking Nahdlatul Ulama dipun raosaken sedaya masyarakat baik niku muslim maupun mboten muslim sampai mendunia. Kula sumerep PCI Amerika, PCI Korea, ini kan PCI, istilahnya pengurus cabang istimewa. Terus NU ini kan buatan Indonesia toh. Terus di luar negeri juga buatan NU. Bahkan Gus Mus ini kan mendirikan center di Amerika, khusus NU. Ini kan tiangnya kuatah. Gus Bae ngoten, datangi NU di Korea. Terus kuatah. Pramila kula panjenengan sedaya gundhel ten kene NU mboten kelintu. Bilih pelajaran tuwin doktrinipun NU menika menghargai sesama manusia. Awit dawuhipun Allah ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu inna akramakum indallahi atqakum. Sedaya bangsa kula panjenengan sedaya ten hadapan Allah sama. Tinggal nanti ponisnya dawuh apa? Dawuhipun Allah inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin ingkang kawula mulyakaken. Kula niki nyambung nyambut. Nyambut niku dalih nggih sekedhap pawon. Ingkang kula kepingin aturaken sepindah matur nuwun sanget atas partisipasi panjenengan sedaya ingkang kagerakaken kalih pengurus ranting saged ngamalaken napa ing dados program-programipun saking Nahdlatul Ulama, baik saking MWC program ranting maupun program PC. Napa melih sak menika menawi kita etang-etang arta kula panjenengan sedaya ingkang mlebet wonten kesehatan
Niki kesehatan sing kathah niku umum tuwin wonten nggih. Islam nggih ten ngene Muhammadiyah. Sakniki PC badhe ndamel rumah sakit Islam Nahdlatul Ulama. Nyuwun dukunganipun, nyuwun bantuanipun. Sehingga kartu infak atas wakaf ingkang insyaallah sampun kaedaraken mungkin saing ngerantengipun ingkang per meteripun kapatok 650 per meter. Niki dados wakaf panjenengan sedaya. Keluaripun nuwun sewu menawi sampun dados rumah sakit kula panjenengan sedaya berobat dengan rumah sakit niki artane pasti keten NU. Tapi nek jenengan ten ngene PKU ya duite kula sampean nyumbang ring Muhammadiyah. Nek kula jenengan ten yayasan Kristen nggih dite kula jenengan ten Kristen. Sakniki wong NU niku doktere nggih kathah, perawate kathah. Saking ini si cabang ingkang didukung kalian semua MWJ se Kabupaten Jepara berniat untuk membuat rumah sakit Nahdlatul Ulama ingkang wingi nembe pembukaan dereng peletakan pertama, batu pertama namun pembukaan lahanipun ingkang dipun slameti kala wingi dinten Selasa nek boten lepat Selasa siang. Terus wingi sampun dipun mulai masalah pembersihan tempatipun sampun dipun bersihaken insyaallah mangke peletakan batu pertama ingkang dipun jadwalaken sak sampunipun harlah satu abad Sidoarjo. Terus satu abad Sidoarjo ingkang dipun laksanakaken ngantos tingkat dunia, boten tingkat nasional tapi tingkat dunia dari ulama-ulama dari tingkat dunia akan rawuh wonten ing Sidoarjo pas tanggal 7 bulan Februari 2023. Pramila kita bangga sangat dados warga NU. Sak mbotenipun kula panjenengan sedaya badhe nderek ngenyam napa ingkang dados kemanfaatanipun ngelmune para ulama. Sehingga saged kula panjenengan sedaya ganduli slamet wonten ing donya slamet wonten ing akhirat. Tapi ampun kesupen. Putra kula panjenengan sedaya ingkang minangka aset kula panjenengan sedaya kita didik ingkang saestu. Kados ingkang dipun ngendikaken Pak Ranting kula Pak Yono memang saestu. Sakniki niku ngoten niku ana wong serakalan dianggap sirik, ana wong jarak kubur dianggap sirik. Terus kula panjenengan sedaya tantangan masa depan nek menawi anak kula panjenengan sedaya niki mboten jenengan modali dengan ilmu yang cukup napa ingkang kangge jawab masa depan. Mboten usah oyok-oyokan. Awake dipik-pik dhewe. Dene wong kono-kono silakan ngono. Nek diterabung wadon terabungi malah rak rampung-rampung. Terus awake digemas saapi-apike kersane piyambake tergiur dengan keadaan kita. Memang tasamuh, tawazun, ta'adul dan sanes-sanes sehingga nuwahaken pinten-pinten kedamaian. Terus saking kathahipun perbedaan. Niku berarti kula panjenengan sedaya gadah perbendaraan paling boten niku perbendaraan perbedaan. Terus saged menampung pinten-pinten ngelmu. Aja dianggep nek rak padha, rak tunggali. Boten, memang ngoten niku. Terus ing kalih tiyang ingkang muslim sami muslim tunggal akidah dhewe boten tunggal akidah tetep niku sami-sami makhlukipun Allah Subhanahu wa taala ingkang kita harus menghormati. Sampai senajan niku non muslim tapi kirane diucapi kafir niku kok pingget penggali kalau jenengan termasuk dosa niku ngendikane Imam Ghazali ngoten niku ya ora ikut bakal di gawe Gusti Allah dadi wong mukmin sing ngungkuli karo kowe. Terus kita husnudzon mawon. Husnudzon. Saiki kula panjenengan to mboten nganggep wong liya iku musuh, nang wong liya iku tunggaling makhluk Allah sing perlu kita hormati. Terus mboten enten wong namine kafir dimi niku nggih, enten dimi sing mukoyat, enten dimi sing muabad lan sanes-sanese. Ing monggo Indonesia didirikan bukan hanya orang Islam saja.
Semua agama ada di situ, ada Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan lain sebagainya. Itu semua pendiri Indonesia. Sing mayoritas memang Islam, sing mayoritas. Neng boten dados negara Islam, nang negara nopo? Gini ku Pancasila. Sepanjang boten nabrak kalian syariat, tetap badhe berkah. Lah Pancasila niki pun cocok mlane Indonesia NO berslogan NKRI harga mati. Memang harus mempertahankan niku wontenipun perang niki mempertahankan yang ada. Bukan mengadakan yang belum ada. Terus kalau jenengan jihad niki jihad mempertahankan yang sudah ada. Tidak mengambil yang belum ada atau mengada-adakan yang belum ada. Mboten niku. Naminipun istihad niku ngoten niku. Naminipun jihad. Mboten jihad niku lu ngerampas wong yo mboten. Neng mempertahankan yang sudah kita punya. Jangan sampai lolos. Apabila lolos kula panjenengan sedaya nggih kelangan teken niku. Pramila saking MBC sangat mohon dumateng panjenengan sedaya untuk mendukung program-program yang sudah dicanangkan, baik itu program ranting MBC maupun PC, yang intinya yang paling besar yaitu pada periode ini adalah mendirikan rumah sakit Nahdlatul Ulama. Dari Mbah Makmun sendiri ngendikan aja suwe-suwe, rong tahun kudu wis dadi. Nah niki insyaallah panjenengan sedaya monggo kerja keras untuk mendirikan rumah sakit dan kemanfaatannya akan kembali kepada kita sendiri. Pramila kanthi kesadaran panjenengan sedaya kawula namung ngaturaken gunging panuwun lan mugi Allah tansah maringi hidayah, maringi kiyatan dumateng kula panjenengan sedaya untuk nderek andil ten saklebetipun Jamiah Nahdlatul Ulama. Kekhilafan mugiya dipun pernahaken dening Allah saengga dipun ngapunten dening Allah Subhanahu wa taala. Kula kinten ingkang saged kawula aturaken mekaten wonten kekhilafan, kekiranganipun nyuwun gunggipun pangapunten ing wusana akhir kalam wallahul muwaffiq ila qawami thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakat kullu man salla alaihi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, An-Nabi sallu alaihi salawatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirul muhtaramin, para alim, para ulama, sepuh-sepuh yang kami hormati, Bateng sedaya pengurus NU Kecamatan Bati Alit lan ugi ranting Bantrung ingkang kula hormati lan sedaya banom-banomipun wonten Ansor, Banser, Ibnu, IPPNU, Fatayat Muslimat ingkang kula banggaaken lan ugan ingkang kula hormati sedaya panitia pelaksanaan kegiatan Harlah NU satu abad ingkang kula hormati lan sedaya para kiai, para sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat di Sembantrung umumipun lan khususipun dumateng sedaya tokoh masyarakat lan ugi agama wonten RT 13 ingkang kawula hormati lan ugi sedaya hadirin wal hadirat ingkang kawula hormati. Syukur alhamdulillah wonten kesempatan dalu punika kita tansah binaringan nikmat hidayahipun Allah sehingga saged makempal wonten majelis ingkang insyaallah mubarak punika. Kanti ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Salat salam kita aturakan dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ing pangajab wonten dunya punika kita tansah saged dherekaken sunah-sunahipun lan ugi ingkang yaumul kiamah tansah kadhaku manipun lan angsal safadul udma amin Allahumma amin. Hadirin kang kula hormati sekedhik matur wonten kesempatan dalu punika pangapunten mawul kula telat datengipun saking wonten usang saking Kudus dugi ngriya langsung wicik terus dugi mriki alhamdulillah. Sepindah kang kula aturaken berkaitan kalian Harlah NU punika kula alhamdulillah saged berdampingan kalih sedaya tokoh masyarakat tokoh agama wonten kecamatan Bati Alir lan ugi wonten desa Bandrung punika sebagai pemimpin desa tentunipun kalian sedaya kekurangan kawula saged bersama-sama memajukan desa Bandrung kecamatan Bati Alir lan ugi negara Republik Indonesia punika negara Indonesia Republik Indonesia engkang sakmangkih wonten Agustus ulang tahun yang kemerdekaan yang ke-78 lan dalu punika peringatan Harlah NU yang satu abad 100 tahun artinipun langkung sepuh NU kalian kemerdekaan Republik Indonesia. Engkang ajeng kawulau dari Lajisnu Bantrung gadah rencana tumbas kendaraan mobil pelayanan Pak ya, mobil pelayanan. Alhamdulillah lan kula wingi sebagai bentuk partisipasi kawula, kawula sampun janji sak mangke nek pengadaan mobil punika kawula nderek nyumbang 10 juta. Kula wingi sampun dibahas. Pangapunten wonten kesempatan dalu punika kawula aturaken kula nate mireng para kiai wong ngamal iku ana cara loro. Padha apike sementing niate. Sing sepindah dedemitan utawa tangan tengen ngei, tangan kiwa ora ngerti dalam artian aja nganti napa Pak? Pamer nggih. Wonten cara yang kedua jarak diduduhake dengan harapan saged memotivasi yang lain. Lah niki sing kula ambil. Niki kula kandhakake sebetulnya samangke sedaya warga saged mendukung program punika. Meskipun saat punika sampun wonten ambulan, tapi mau ngendikane Pak Yono ambulan niku nek sing napa sing ngatang-ngatang kok niki nek sing namung kontrakan butuh mobil pelayanan. Ya semoga meniku sedaya kang kebaikan kula jenengan sedaya lan ugi kalau mau Romo Kiai ngaturaken gadah rencana damel rumah sakit Nahdlatul Ulama. Niki dalam bentuk satu organisasi ingkang sampun sangat tua mengikuti perkembangan zaman menghimpun dari kemampuan yang ada dari warganya yang banyak. Bisa dikatakan mayoritas niku NU, tapi mestine sik rada kebangetan mayoritas tetapi rumah sakit Tanjungpura niki dereng gadah. Nah niki gembregah semoga didukung sedaya wonten kapling, mugi-mugi niku kapling sampai dugi swarga nggih. Regane wau sak metre 650.000. Niki insyaallah mangkih kapling ten swarga ugi. Lan iki semoga sama nggih dipun dukung sedaya. Mangke insyaallah kula nderek setunggal iki. Muga-muga mangke damel kapling ten swarga mangke. Nggih. Niki kawula aturaken dalam bentuk ngamal diketokake niate niku memotivasi yang lain, mboten niatipun pamer. Niku berkaitan kalih acara punika. Engkang kaping salah singipun berkaitan tentunipun pemerintah desa ingin menyampaikan program tapi boten sedaya saat punika banyak wonten masyarakat engkang gadah kartu kis tetapi kebetulan waktu sakit ternyata kartunipun
kosong atau terblokir. Nah, assalamualaikum. Prosesipun untuk aktivasi punika tentunipun harus ngecek riyin dumateng jam kesemas kantor BPJS. Aluripun samangkenipun napa kepengen mengaktivasi pengantar saking Pak RT kemudian ke desa. Desa punika aluripun samangke pengantar punika dari pihak desa, dari operator menika berkomunikasi kalian Dinsos. Kemudian Dinsos komunikasi kalian kantor BPJS, kemudian nembi nenggo informasi. Karena informasi menika secara urutan melalui online. Dados jawabane nggih nenggo. Nek seumpami dari pihak terkait atau jenengan ingkang kertenipun terblogger punika kepengin ngertos secara langsung, berarti langsung membawa beberapa persyaratan langsung datang ke kantor BPJS. Dan ini insya Allah sama ini langsung asal jawaban. Ada beberapa salah paham ketika ten masyarakat niku, ketika tanya ten desa, desa harus komunikasi kali Dinsos, nunggu jawaban niki direken wah desa nera canggih ngengel-ngengel dan yang lainnya niki karena niku lewat prosedural. Niku pengen ngetos secara langsung langsung datang ten kantor BPJS. Lah seumpami ternyata setelah dicek ternyata mboten saged diaktivasi, niku berarti wonten langkah lain. Napa langkahipun? Bisa melalui dana yang dari kabupaten. Nah, niki kabupaten biasanya niku dari rumah sakit ngomongi napa maturi gampang. Usah kerjalo ning desa seperti itu biasanya. Tetapi ternyata prosesnya mboten semudah itu. Sehingga kadang nek misalkan ten desa mungkin bahasanya rodok dingel-ngel bahasanya, tetapi sebenarnya mboten ngoten. Nek melalui lerin bahasan itu jam kesmasda punika syaratipun dan ini harus dipenuhi. Yang pertama tentu fotokopi KKKTP, kemudian surat rujukan dari rumah sakit atau puskesmas, kemudian foto pasien, artinya berarti ini kudu wis mlebu riyin, mlebu rumah sakit riyin, nembe saged dipun urusi. Kemudian syarat punika satu wau fotokopi KKKTP, surat rekomendasi dari rumah sakit, foto pasien, artinya pasien itu mpontar rumah sakit terus difoto, kemudian foto rumah, depan, belakang, kiri, kanan, dalam. Nah ini mangke dibawa ke desa, kemudian mangke dari operator diupload, dikirim ke Dinsos. Nah mangke nek mpon angsal jawaban saking Dinsos, langsung sakit dipun cetak. Nah ini langkah yang ngoten nipun. Artinya pun karena niki bentuknya online harus dengan Dinsos, berarti harus jam kerja. Nek desa saged sak waktu-waktu, tetapi pihak Dinsos kan harus jam kerja. Jadi milo nek misalkan ngurus ngoten nggih harus jam kerja karena wonten hubunganipun kalian Dinsos. Niki sing kadang dadi kesalahpahaman, desa iku janjane nek rene wong ya saged sih kok sik angel. Nah niku sehingga kesalahpahaman niki ndadosaken fitnah. Harusnya niku karena niki sifatnya online berarti desa yo jam kerja, Dinsos ya kudu jam kerja. Ini jam libur. Desa iso ngetik tapi kan mboten saged online, mboten saged untuk jawaban. Nah niki kadang sing salah paham, prene desa iki iso 24 jam, dina libur sangger gawe no, mboten saged. Karena niki mangke harus di ACC dari Dinsos, operator dapat jawaban, kemudian nembe saged dipun cetak. Nah, dari beberapa persyaratan wau wonten surat pernyataan mutlak dari desa yang ditandangani petinggi bermatre. Jadi dari pasien wau beto KK, KTP, rujukan dari rumah sakit, surat rekomendasi punika, foto pasien yang sedang tidur di niku ten balai rumah sakit menika, kemudian foto rumah, kemudian setelah dibawa ten desa. Lah mangkaten desa dipun scan diupload ten Dinsos. Iku harus jam kerja. Ngaten Bu nggih, Bapak Ibu, nek menawi nek jenengan butuh, insyaallah tanggunganipun nek saking kabupaten niku maksimal 10 juta.
maksimal 10 juta. Nek kis kan tidak terbatas. Dan karena niku sifate kabupaten, berarti nggih di dalam kabupaten atau kecuali ketika dirujuk ke luar kabupaten mendapat rekomendasi. Itu berkaitan yang sangat penting saat ini. Kemudian kenapa kok kis niku kok mati bahasanya, tidak aktif? Karena kis niku sifatnya niku subsidi, ketika kis niku aktif dan tidak digunakan, pemerintah kan harus membayar terus-menerus. Nah, nek tidak digunakan, otomatis kan pemerintah rugi bahasanya. Barang ra tau kanggo tetapi kudu bayar terus. Nah, karena adanya penghematan dari pemerintah, penghematan anggaran, ketika disinyalir ada kartu kis yang tidak pernah digunakan, berarti dianggap mungkin satu orangnya mungkin meninggal, dua mungkin orangnya sudah kaya, sehingga harus ada penghematan. Berarti ada beberapa yang dinonaktifkan atau dikewau. Sehingga kalau sudah nonaktifkan pemerintah mboten bayar ten BPJS. Nah kecuali nek kanggo niku kan panci pemerintah niku ndulone dibiayai terus kanggo. Nah nek mboten digunakan kan rugi biasanya. Bayar terus tapi ora tau kanggo. Nah, dari asumsi nikulah duka sisteme niku milaine pripun kula mboten paham, tapi intinya niku ada penghematan. Niku berkaitan kali kartu kis dan yang pengurusan yang lainnya. Berkaitan kalian pembangunan, insya Allah niki umpami nih, umpami gue acara niki rodo engko engko sidik, mungkin gak ngajeng niki pun dipuncor, karena insya Allah tahun niki gang ngajeng niki mangke dipuncor, tapi dereng saged dipastikan sasine kapan, karena niku nenggo pencairan. Beberapa RT nggih wonten, tetapi boten perlu kula aturaken karena niki fokusnya tengajeng niki karena bledok wau. Ingkang salajengipun, insyaallah ingkang terakhir berkaitan dengan kewajiban kula sebagai kula jenengan sebagai warga negara yang baik, insyaallah awal Februari bisa mangke kewajiban tiap tahun kula jenengan mangke sampun medal. Napa, Bu? Pajak. Alhamdulillah, tersehimut kewajibanipun. Mengkaten ingkang saged kawula aturaken, kurang langkungipun nyuwun agung sang modal pangapunten, bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.